Wah, angsal, Pak. Rezeki pintennya alit ini. Iki kawanatus. 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 Pak Cekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senyum sumringah lagi. Hawanya agak mendung, kemarin hujan. Sekarang mau meliput kambing lagi untuk pemirsa tercinta. Saya juga pakai jaket IGB ini, jaket khusus yang buat diklat juri 500.000. Dapat ilmu, dapat jaket, dapat buku-buku tentang kambing Etawa. Bisa juga jadi juri kalau diteruskan ini ya. Tapi kita kali ini bahas kambing pedaging, kambing Jawa Rani di pasar di Moro, tepatnya tanggal 9 September Jumat Pon. Oke, jangan lupa nanti siang Jumatan lo. Kalau Anda nonton video ini malam, ya sudahlah, enggak apa-apa. Oke, langsung saja kita liput kambingnya. Oke lur, seperti biasa di Jumat Pon enggak begitu rame, ini longgar. Tempat parkirnya juga longgar. Di situ biasanya penuh juga longgar karena pasar di Moro untuk pasar Pon bukan pasar utama. Utamanya dua hari kemarin pasar Legi. Ini juga sudah banyak yang mau pulang juga. Baik, kita cari-cari ada dagangan apa tidak. Yang di sini pastinya dagangan semua. Ada yang bisa diwawancarai enggak apa? Ya ilo wemu tok nih. Doro-doro lemu pinten, Pak? Doro 2000-an. 2000-an milih. 2000-an arek milih sing abang enak, sing putih enak. 2 jutaan, guys, nih guys. Kalau 2 juta seperti ini. Abang ya bur iki. Bur. Buriem. Buriem. Berdaging. Cuk minggu naik kontes ning Jati Malang. Pinten bure niki, buriem niki. Bur. Guys, 2 juta yang dipegang bapaknya. Tuh segitu, harga 2 juta. Doro siap IB sewaktu-waktu birahi. Siap isi sewaktu-waktu birahi itu ya. Spesialis betina 2 ya nih. Guys. Bermacam-macam merah itu tadi juga 2 jutaan. Segitu. Nah, Dimas Iksan. Oke, kita tinggalkan itu harganya. Mungkin TP-nya sekitar 80-an. Dagangan Mas Isan? Dagangan? Nggih. Dagangannya Mas Isan. Oh, orangnya lagi keliling. Ada 4 ekor ya. Oke. Kita keliling cari yang bisa ditanya-tanya. Sepertinya juga ada beberapa pembeli langsung juga. Oh, Pak Kampret bakul apa iki? Alah bakul cete Mas. Bakul wedhus angel. Oh, kulit jele apa iki? Kulit jele, Bos. Piro? 5.200 per kilone. 5.200 kulit jele gowo nang pasar dagangane. Cocok iki. Wedhus angel. Bakul wedhus angel gowo pakan ae. Pakan ae rene Kampret. Kampret, Kampret. Tambah kaya Ariel Peter Pan malahan. Lagi Pak Kampret ini. Monggo Mas, barang terbatas Mas. Kulit dele. Ini berarti 12 kilo ya. 12 kilo. 5.200. 5.200 per kilo ini makannya guys, dari sponsor dari Pak Kampret bawa pakan. Oke, kita tinggalkan Pak Kampret.
fokus jualan kambing. Kita fokus cari harga kambing betina. Bose wis leren bose. Pak Wi. Kok wis layah-layah ya nentek ya. Loro laku satu. Laku satu endi? Ah gare ae abang ae. Betul ya? Anang. Ka ya? Ah, abang sing gawe sing kulon. Kulon ya. Heeh. Piro ka? Kae 25 oleh Mas. 25. Mantap. Kena iki lanangan ya. Oke, 25 kita lihat. Kita lihat barangnya Pak Wiono 25. Yang butuh nomornya Pak Wiono ada di video saya yang lalu-lalu. Dede juga ini 2,5 barangnya Pak Wiono nih, kalau nggak salah nih ya. Langsung saja yang minat ke Pasar Timoro ini dibawa temennya, rasanya seperti itu. Kalau untuk di pasar didel nih kancane, dikeliling nih kancane, itulah di pasar, padahal nggak harus membawa sendiri, dikeliling nih pokok payu. Kondisi Pasar Timoro, harga kambing hari ini sudah jam 9, jam 10 nih ya, sudah mau pulang semua ini. Coba tanya-tanya lagi. Cilik-cilik ini kan kacang apa anu ya? Dus kacang. Guys, dus kacang, guys. 12. Pinten, Pak? 12. 13. Sing tunggal ya? 13,5. 13,5. Nah, ini dia, guys. 13 kawan 13,5 13 1.300.000 sama 1.450.000. Loh. Tuh, kacang guys. Kacang 14 sama 14,5 sama 13. Oke. Jadi ya guys, kalau mau langsung Pasar Timoro untuk contoh harganya kecil-kecil ini guys. Ini kayaknya jenisnya jenis kacang ya. Jenis kacang. Oke. Kita putar-putar lagi. Sudah pada mau pulang, guys. Mau tahu harga cempleh ini. Wah, angsal, Pak. Regi pinten ya, alit ya. Iki 800. 800. 450. 450. Anu ya, tina ya. 450. Kecepit. Nah. Loh, langsung melayu nang arep. 450. Bapaknya dapat dagangan di sebuah duki 450 cemplay.
habis rodupi sampai rakyat tak kembali nih. Kebincing sih. Atas menggulainya tiang. Oh, ge. Guys, 450 guys. Oke, cemplai-cemplai segitu betina. Eh, kalau nggak salah usia 3 bulan perkiraan. Oke, video hari ini ditutup dengan cemplai harga 450.000. Oke, guys. Sekian dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.